Cina kali ini mengeluarkan peluru senapan angin terbaik dengan bentuk yang cukup unik, yaitu Streamline. Oke, salam jalan jauh, salam satu laras untuk seluruh bedilers-bedilers di Indonesia dan yang ada di semua Nusantara. Oke, sobat bedilers, seperti yang kita ketahui, peluru merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan kegiatan menembak. Selain menentukan senapan angin yang bagus, sobat bedilers juga harus menentukan peluru senapan angin terbaik untuk digunakan pada senapan kalian. Namun, pernah nggak sih sobat bedilers bingung menentukan peluru senapan angin terbaik apa nih untuk senapan kita itu? Nah, daripada bingung-bingung, kali ini di Kisah Menjelajah punya rekomendasi peluru senapan angin terbaik yang sobat bedilers pilih. Daripada penasaran, saksikan video ini sampai lengkap dan jangan di-skip-skip. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke video selanjutnya, kita klik like dan subscribe untuk channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengklik like dan mensubscribe video ini. Bagi rekan-rekan bedilers senior, barangkali ada saran atau masukan, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Oke, baik, peluru atau mimis senapan angin umumnya terbuat dari timah dan memiliki 3 bagian, yaitu rok, leher, dan kepala. Rok berfungsi sebagai pengatur kestabilan laju peluru. Leher merupakan penghubung antara rok dan kepala. Sedangkan kepala merupakan bagian utama dari peluru yang dibuat dengan berbagai macam bentuk dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan menembak yang berbeda-beda. 4 bentuk kepala peluru yang paling umum kita jumpai adalah point, dome, flat, dan hollow point. Penjelasan 4 peluru ini akan kita bahas pada video berikutnya. Di Indonesia sendiri, bentuk dome yaitu bentuk yang lebih populer digunakan oleh para penembak. Kali ini, di Kisah Menjelajah akan kasih rekomendasi peluru senapan angin terbaik yang berbentuk dome dan beberapa bentuk lain yang pastinya performa dan kualitasnya terjamin. Baik, di urutan pertama atau nomor 1 yaitu Super Dome. Super Dome merupakan peluru senapan angin terbaik besutan RWS Jerman. Peluru ini sangat populer di kalangan para penembak senapan angin uklik karena bentuk peluru yang rapi, ringan, dan memiliki akurasi yang konsisten. Mimis ini memiliki berat 8,3 gram, cocok digunakan pada senapan uklik untuk berburu hewan sedang dan juga bisa untuk digunakan target. Oke, para bedilers yang menggunakan uklik, nomor 1 ini adalah rekomendasi yang sangat cocok buat kalian. Kemudian yang kedua yaitu Barracuda Match atau biasa disingkat BM. Peluru senapan angin terbaik berikutnya datang dari Jerman dengan bentuk dome serta skrit yang cukup tebal, memiliki diameter 4,51. Peluru ini termasuk golongan peluru dengan berat medium yang mempunyai bagian kepala yang lebih tebal dari peluru lainnya, sehingga cocok digunakan untuk berburu dan menembak jarak jauh. Mimis ini memiliki akurasi tembakan yang konsisten jika ditembakkan menggunakan senapan PCP dengan power besar. Baik, yang ketiga yaitu Rifle Thunder. Kali ini, negara Brazil berkontribusi melahirkan satu peluru senapan angin terbaik berbentuk dome dengan berat kurang lebih 13,43 gram yang mempunyai bentuk badan rapi dan tidak terlalu tebal tanpa mengurangi akurasi yang dihasilkan. Peluru ini tergolong peluru berat dan bagus digunakan pada senapan angin dengan power tinggi dan menembak pada jarak jauh. Para penembak biasa menggunakan mimis ini untuk berburu dan juga sering digunakan untuk target. Karena mimis ini mempunyai aerodinamis yang baik ketika ditembakkan dari senapan. Dengan harga yang terjangkau, peluru ini menghasilkan performa yang sangat memuaskan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu QES Streamline. Cina. Negara Cina kali ini mengeluarkan peluru senapan angin terbaik dengan bentuk yang cukup unik, yaitu Streamline. QES Streamline merupakan perpaduan antara bentuk kepala dome dan point yang mempunyai kelebihan masing-masing.
yaitu untuk dom stabil di jarak panjang dan fin blade bagus untuk penembus angin. Perbuat ban ini menghasilkan peluru yang memiliki kemampuan menembus angin yang baik dan stabil ketika ditembakkan. QUS Trendline ini menjadi primadona di kalangan penembak senapan angin uklik maupun PCP. Pasalnya, peluru ini mempunyai bentuk bagus dan berat yang sedang, sehingga cocok digunakan untuk menembak target. Bahkan, para atlet menggunakan peluru ini dalam kejuaraan loh. Meskipun utamanya digunakan untuk target, tapi mimis ini juga cocok digunakan untuk berburu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu NSA 15 Grain. Nah, terakhir di kisah menjelajah mau ngasih kalian rekomendasi tren bentuk senapan angin, peluru senapan angin yang terbaik yang disebut slugs atau ditulis slugs. Peluru ini yang berjenis slug ini merupakan tren bentuk peluru terbaru yang memiliki bentuk tanpa pinggang, berbeda dengan jenis peluru pada umumnya karena bentuk ini peluru jenis slug mempunyai aerodinamika yang jauh lebih bagus dan menghasilkan trajektori yang lebih lurus, tahan angin, akurasi yang mumpuni, dan energi yang lebih tinggi ketika menyentuh target dibanding peluru jenis lain. Salah satu brand paling juara buat produk slugs adalah NSA alias Nielsen Specialty Ammo. Merek asal Amerika ini mempunyai akurasi yang benar-benar mencengangkan. Hasil tes tembak yang pernah dilakukan membuktikan bahwa pada jarak tembak 20 meter, slug NSA bisa menghasilkan akurasi pada titik yang sama tanpa bergeser. Slug NSA tersedia dalam berat 12,5 dan 15 gram dan tergolong ke dalam mimis berat hingga sangat berat. Jadi, mimis ini hanya cocok digunakan pada senapan dengan power besar serta jarak tembak yang jauh. Untuk berburu, peluru ini mempunyai daya pukul dan daya robek yang ciamik, ditambah aerodinamis yang tidak usah diragukan lagi bro. Membuat peluru ini menjadi peluru senapan angin terbaik yang bisa membuat hewan buruan cepat koin. Nah, itu dia rekomendasi yang bisa kami sampaikan untuk Sobat Bedilers. Walaupun peluru dan senapan angin itu cocok-cocokan, tapi merek yang kali ini direkomendasikan oleh Dikisah Menjelajah sudah pasti dan yakin merupakan yang terbaik dan bisa Sobat Bediler coba serta buktikan. Semoga dengan menonton video ini Sobat Bediler mendapat saran atau rekomendasi dari tontonan ini. Apabila ada saran atau rekomendasi lain dari Sobat-Sobat Bediler, langsung aja tulis di kolom komentar, kita berbagi sharing bersama. Oke, sampai di sini video tentang rekomendasi peluru atau mimis ini. Salam jalan jauh, salam satu laras untuk Sobat Bedilers. Tetap bahagia, karena bahagia kita yang rasa. Wadaw!